Desa yang dikelilingi oleh pegunungan, suasana yang masih begitu asri dan indah, itulah Bendo Agung. Kami menyebutnya desa di balik bukit. Selamat datang di Desa Bendo Agung. Desa Bendo Agung merupakan salah satu dari 7 desa yang berada di wilayah Kecamatan Kampa, Kabupaten Trenggalek. Masih dalam lingkup kecamatan, desa ini masih sangat ramai penduduk dan menjadi pusat perbelanjaan di kecamatan ini. Desa Bendo Agung memiliki luas wilayah 646.939 hektar yang secara administratif terbagi dalam 3 dusun, yaitu Dusun Kademangan, Dusun Kemiri, dan Dusun Kedungdowo, di mana masing-masing dusun memiliki satu sekolah dasar negeri. Sekolah Dasar Negeri 1 Bendo Agung berada di Dusun Kademangan. Sekolah Dasar Negeri 2 Bendo Agung berada di Dusun Kemiri, dan Sekolah Dasar Negeri 3 Bendo Agung berada di Dusun Kedungdowo. Desa ini juga dilengkapi infrastruktur kesehatan, yaitu puskesmas yang berada di Dusun Kemiri. Selain itu, Desa Bendo Agung juga memiliki Pondok Pesantren Nailul Ulum yang juga bertempat di Dusun Kemiri. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa tanah kering, yaitu pemukiman seluas 177.613 hektar, tegalan 59.05 hektar, sawah 60 hektar, sedangkan sisanya terdiri dari perkebunan, lahan usaha perikanan, dan lain sebagainya. Mayoritas mata pencaharian di Desa Bendo Agung adalah petani, peternak, dan pengusaha atau yang disebut UMKM, di mana UMKM ini menjadi salah satu potensi desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wahyu Widodo, Kepala Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampa, ingin menyampaikan bahwa potensi yang ada di desa kami, di Desa Bendo Agung, yaitu untuk masyarakatnya mayoritas pedagang dan juga petani untuk perdagangan di UMKM, utamanya di UMKM, bahwa masyarakat kami di Desa Bendo Agung banyak yang memproduksi keripik, mulai keripik ude, keripik singkong, dan lain sebagainya. Dan untuk UMKM yang ada di desa kami pada saat ini mulai tumbuh berkembang, yaitu untuk pemasarannya di lokal desa dan juga ada di luar desa, mulai merambah di kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten, kota, utamanya kota Trenggalek, untuk mengisi perekonomian dan yang utamanya oleh-oleh dari desa kami, yaitu untuk keripiknya, yaitu untuk dipasarkan di lain. Keripik Bote merupakan salah satu UMKM kuliner yang paling terkenal di desa ini. Keripik Bote merupakan makanan olahan yang terbuat dari bote atau ubi talas yang diproses dan dikemas secara higienis dan praktis. Keripik Bote ini tergolong makanan yang sehat karena terbuat dari bahan alami ubi talas yang mengandung serat, karbohidrat, dan tinggi vitamin serta mineral yang baik untuk pencernaan dan sumber antioksidan yang baik untuk tubuh. Lokasi yang masih berdampingan dengan keripik bote yaitu keripik singkong yang juga merupakan salah satu UMKM kuliner yang terkenal di desa ini. Memiliki nama keripik singkong Gadung Minarasa, terbuat dari bahan-bahan alami yang diproses dan dikemas secara higienis dan praktis. Setiap harinya,
bisa memproduksi puluhan kilogram untuk dipasarkan di wilayah Trenggalek dan sekitarnya. Kedua olahan keripik tersebut menjadi salah satu ciri khas oleh-oleh daerah Trenggalek, khususnya di Desa Bendo Agung. Itulah Bendo Agung, desa di balik bukit yang masih sejuk, asri nan indah, dan berbagai UMKM khas yang menjadi potensi desa dalam meningkatkan perekonomian di desa ini. Bendo Agung, mesem, mandiri, elok, sejahtera, dan makmur.